Kali ini kita akan memperbaiki atau bypass scanning and repairing pada saat booting di Windows 10. Ikuti langkahnya. Pertama kita cari di pencarian, ketik pilih regedit. Pilih regedit. Terus pilih HK local machine. Kita klik sistem. Terus pilih current control set. Kita pilih control. Di menu control kita cari yang namanya session manager. Sebelah kanan kita cari boot execute. Pada value data kita tambahkan comment, ketik slash k titik dua dan C. Setelah itu kita klik OK. Nah, jika sudah selesai, kita close dan kita restart komputer kita. Setelah itu, setelah di restart, kita cek apakah sudah tidak scan and repair lagi atau tidak. Oke, sekian. Terima kasih. Dadah.